Assalamualaikum, kali ini kita bakar-bakar ikan yuk. Karena mancing ke nagari sumpur kemarin tidak dapat ikan, akhirnya Ajo mancing di kolam sendiri. Dan hasilnya ya beginilah. Dari hasil pancingan ada ikan nila dan ikan patin. Tapi yang mau dibakar-bakar hari ini adalah ikan nila. Untuk ikan patinnya nanti digoreng pakai cabai hijau. Ini semua ikan dari kolam sendiri ya. Sebenarnya dalam kolam tuh ada ikan nila, ikan patin, sama ikan mas. Tapi entah kenapa yang kecantol sama pancingan Ajo cuman ikan patin dan ikan nila. Karena ikannya lumayan banyak, jadi bantuin Ajo lah buat bersih-bersih ikannya. Karena mau bikin ikan nila bakar. Setelah semua isi perut ikannya dikeluarkan, kita bersihkan dengan menyeluruh dengan air mengalir dan sikat gigi. Ini dilakukan agar airnya berkurang dari ikannya. Marinasi sebentar dengan garam dan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon atau jeruk-jerukan yang biasa buat ikan. Karena ikan nila itu siripnya tajam, jadi cara mengaduknya seperti ini aja. Ambil daun kunyit agak banyakan, nanti daun kunyit ini berfungsi sebagai kuas untuk mengolesi bumbu-bumbu ikan. Sebenarnya pakai batang sereh, tapi lagi nggak punya, kita pakainya daun kunyit aja. Ambil satu buah daun kunyit, belah tengahnya diiris tipis-tipis. Nah, kalau untuk daun kunyit yang ini masuk ke dalam bumbu ikan bakar nanti. Masuk ke bumbu-bumbunya. Kalau untuk bumbu yang dihaluskan cuman pakai bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putihnya dipotong-potong dulu agar nanti mudah menghaluskan. Tambahkan Royco dan minyak goreng untuk menghaluskan. Di sini tidak pakai garam lagi ya, karena nanti kita pakai cabai yang udah ada garamnya. Masukkan bumbu halus tadi ke dalam kunyit yang telah kita iris, lalu tambahkan air pada blendernya biar bumbunya nggak terbuang. Tambahkan 2 sendok makan cabai giling yang sudah ada garamnya. Kalau belum ada garamnya, berarti kita tambahkan garam. Ada saus sambal asli,
dan kecap manis. Untuk takarannya sendiri itu selera masing-masing. Jika ingin pedas ditambah cabenya, jika ingin manis ditambah kecapnya. Karena mau bikin pedas-pedas manis, ini kecapnya ditambah lagi. Untuk kuasnya, ini kita pakai daun kunyit. Sebenarnya pakai batang serai yang digeprek, tapi gimana ya, kita nggak punya. Jadi pakainya cuman daun kunyit yang diikat. Sebenarnya kita mau bakar-bakar di luar, tapi karena hujannya semakin deras dan itu ada kucing yang nyolong ikannya satu, akhirnya kita cari-cari cara gimana caranya kita bakar ikan tapi tidak kena hujan. Akhirnya kita bakar ikannya cuma di samping rumah dan di alasi seng. Kemudian kita buat bara apinya terlebih dahulu pakai sisaan batok kelapa. Ini ditunggu semuanya kebakar semua agar menjadi bara api. Selagi menunggu, kita bersihkan dulu alat bakar ikannya. Kemudian ikan yang telah dimarinasi tadi dicuci lagi sampai bersih, lalu baru disusun ke dalam pemanggangnya. Sebenarnya tadi itu ada 9 ikan nila, tapi karena dicuri kucing satu, jadi sisa 8 ikan nila. Disusun dalam keadaan terbuka seperti ini agar nanti matang merata saat dibakar. Jangan lupa dikunci-kunci dulu alat pemanggang ikannya agar nanti tidak lepas saat membolak-balik ikannya. Tips untuk bakar ikan, jangan langsung diolesi bumbu ikannya, tapi kalau bahasa Padangnya disangai dulu, nggak tahu lah bahasa Indonesianya apa, intinya dibakar dulu sedikit. Tujuannya agar ikannya matang sampai ke dalam walaupun cuman dibakar. Tapi disangainya jangan lama-lama, cukup sampai terlihat pucat ikannya. Setelah disangai, baru kita olesi bumbu secara merata depan belakang. Selagi membakar ikan, untuk sisaan bumbunya diolesi lagi ke ikannya pakai daun kunyit yang kita bikin menjadi kuas tadi. Daun kunyit tadi baiknya dikasih tangkainya dengan sendok atau dengan apapun, lalu yang bakar ikan pakai sarung tangan karena alat pemanggangnya nanti akan panas. Harus rajin membolak-balikan ikan bakarnya agar nanti tidak gosong di salah satu sisi. Setelah dirasa matang, sebelum kita pindahkan ke tempat lain, pastikan dulu ikannya tidak lengket ke alat pemanggangnya. Bisa dilakukan dengan membolak-balikan ikan di dalam alat pemanggang. Karena tadi kita menghaluskan bumbunya pakai minyak goreng, makanya ini tidak lengket ke alat pemanggangnya. Saatnya plating.
karena upiaknya tidak ada background-background master chef-nya, jadi platingnya dimaklumi ya seadanya saja. Ini rasa ikan bakarnya enak sekali, sebandinglah dengan ikan-ikan bakar yang ada di rumah-rumah makan Padang.